Assalamualaikum. Hari ini untuk spring belakang, cara untuk mudah untuk mengganti spring belakang, kita minda perlu buka tayar belakang, cukup tani jack dia tinggi, kemudian tani buka yang punya oxobel screw. Okey, tani buka satu screw sini saja, oxobel screw buka, nanti keluarkan oxobelnya, tani jack tinggi. Dan tani ini, tani tekan tani ke bawah, tani lepaskan springnya. Cara mudah untuk mengganti spring belakang lah. So, sini kami pakai spring APM. Okay, mula tani jack ini tinggi ya. Alright, cari posisi dulu. Oke, tani jack saya tinggi. Kemudian pindah ke kapit. Okay. Apa tahu nampak? Buka ini nampak. Okay. Apa sahaja jack tinggi, kita buka screw oxobel ni. Okay. Ini cara mudah. Tidak perlu buka tayar. Kita buka screw oxobel yang bawahnya ini saja. Oke, satu nut masir. Oke, kalau sudah buka, kita ini keluarkan dulu. Sudah lepas, baru tadi kita tolong satu untuk tadi untuk indik dari atas untuk tadi lepaskan spring ini. Kita tolong indik ter. So ini spring yang akan dimasukkan. Pelan saja, ini kuat. Wait. Tunggu. Ah, sebelum itu, sebelum lupa. Dan buka dulu flipnya ni. Mantap lah. Okey, sebelum lupa, kita buka dulu flip hosen supaya tidak tertarik. Oke. Kalau sudah benar. Oke. Bah. Alright. Oke, lepas. Jatahnya
katanya. Soalnya cukup naik. Sorry. Okay. Wortel pasang balik pastelnya, and then screw. Size 17. Siap, plus clip. Clip back tadi. Saya pasang balik. Untuk yang di sini tadi. Okey. Gimana? Jangan. Masuk bolternya. Oke, siap. Oke, itulah cara tadi mengganti spring tanpa membuka. Ayo turunkan dulu. Saya jatuh hari ini. Assalamualaikum.